kasih sudah mampir. Jadi kali ini aku bakal nge-review dan unboxing eyeshadow dari Madam G yang namanya Sensuous Drama Queen nomor 11. Ini yang tipe matte. Jadi aku gak beli yang glitter, kali ini aku beli yang matte. Terus kalian harus subscribe channel aku dan like video ini untuk membantu aku membuat konten-konten yang lebih informatif dan bermanfaat. Tapi sebelum aku nyobain si Sensuous Drama Queen ini, aku bakal ngasih tahu kalian step-step aku untuk make up atau daily make up. Jadi di sini aku udah bersihin wajah pakai air mawar dan udah cuci muka juga. Pertama yang aku pakai adalah sun care dari Wardah. Pakai tipis aja. Sun care adalah step pertama yang aku pakai sebelum pakai produk make up lainnya. Gak usah tebel. Kita blend. Pakai di leher juga. Nah, setelah pakai sun care atau pakai sunscreen, aku pakai primer Baby Pink dari Maybelline. Di sini aku cuma ngasih tahu tahapan-tahapannya aja, dan untuk kayak skill make up gitu aku nggak belajar sama sekali karena aku cuma make sesuatu yang menurut aku nyaman dan sesuai aturan aja. Sini kita pakai di atas. Oke, di sini kayak ada cahaya-cahaya matahari gitu, pantulan dari jendela. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Setelah pakai primer, aku pakai foundation dari Wardah. Aku pakai BB cream yang light. Tipis aja pakainya. Jangan lupa untuk pakai di leher juga, biar nggak belang. Kalau sudah, kita blend sampai rata. Oke, ini udah rata. Jadi aku bakal set ini pakai loose powder. Jadi di sini aku pakai loose powder dari Bedak Max yang warna putih. Kan biasanya ada yang warna pink juga, ada yang warna kuning. Di sini aku pakai warna putih untuk ngeset si foundation atau si BB creamnya tadi. Jadi entah kenapa aku lebih suka pakai tangan alias dandan pakai tangan karena nggak suka ribet. Biasanya sih aku pakai spons kalau untuk foundation. Cuma kali ini aku pakai tangan aja. Terus di sini aku bakal ngeset si foundationnya ini. Aku pakai spons ini. Nah, setelah pakai loose powder, aku biasanya nambahin juga bedak padat. Karena yang ini tuh untuk ngesetnya aja, kalau ini baru untuk seluruh muka, ngecover seluruh muka. Dan kalian bisa lihat di sini kayak ada cahaya-cahaya matahari gitu. Gak apa-apa, kita tetap lanjut aja. Karena emang ini tuh di saat panas-panasnya hari, kalau aku nggak buka jendela, nanti videonya gelap. Oke. Dikit aja, karena kita udah make loose powdernya tadi cukup banyak. Bedak yang aku pakai itu, atau compact powder yang aku pakai adalah Wardah 02 Beige. Selesai, terus kita lanjutin lagi untuk alis. Jadi di sini aku pakai pensil alis Wardah. Ini pertama kali aku pakai pensil alis Wardah. Biasanya aku pakai Etude House yang warna hitam. Jadi ini kita sikat dulu.
alisnya kita sisir dulu, terus kita gambar. Tapi sebenarnya aku tuh kalau pakai alis untuk ngebelin aja, kalau bergaris-garis gitu aku nggak bisa. Jadi kayak cuma aku isi aja si alisnya ini biar rapi, karena memang alis aku udah tebel. Terus habis di isi gini, kita sikat lagi. Cukup simple untuk dandanan kayak gini. Oke, kalian bisa lihat ini alisnya udah jadi. Sebenarnya nggak merubah apa-apa, cuma lebih ditebelin aja dan lebih dirapiin. Terus setelah itu aku bakal pakai lipstick Wardah yang nomor 05. Yang ini yang lip cream, yang peach gitu, yang speechless. Pakai ini di bawahnya dulu. Lanjut lagi ke bibir bagian atas. Dan mungkin sejauh ini kalian bakal ngeliat 90% produk yang aku pakai itu Wardah, karena aku cocok banget. Bahkan sampai ke sabun mukanya aja aku pakai Wardah, karena sejauh ini cuma Wardah yang cocok di aku dan gak berani gonta-ganti produk itu karena emang udah cocok. Terus di bibir bagian atas, tada! Nah, ini sebenarnya look aku kalau aku jalan. Dan seperti yang aku bilang di video awal tadi, aku mau nge-review dan nyobain si eyeshadow dari Madam G yang namanya Sensuous Drama Queen nomor 11. Ini yang versi yang matte. Jadi kita unboxing dulu. Ya gini. Ini tulisannya lengket di packaging dalam. Kalau packaging luarnya kayak gini aja, cuma kertas biasa warna pink. Tapi jujur ini imut banget. Terus keterangannya di belakang juga lengkap, sama persis kayak yang di dalam juga keterangannya. Terus ini harganya Rp29.500. Tapi biasanya kalau jalan itu nggak pernah pakai yang namanya eyeshadow. Mungkin kalau ada acara formal baru pakai eyeshadow, tapi nggak sering. Terus juga di dalam sini terus kayak gini, kalian bisa lihat warnanya masih bagus-bagus banget karena ini baru pertama kali aku buka. Terus ini ada kayak plastik pelindungnya gitu. Seperti yang aku bilang tadi, di sini ada 12 warna. Ini agak lebih tua warna pinknya, ini lebih pudar. Terus di sini ada warna-warna lain gitu. Ini yang dua ini bisa jadi blush on. Jadi nanti kita bakal coba. Terus di sini aku bakal ambil kuas dulu untuk nyobain si eyeshadow-nya. Aku pilih yang warna ini. Kita bakal coba di mata sebelah sini dulu. Ini aku udah ambil cukup banyak eyeshadow-nya, tapi nggak muncul gitu. Dan untuk bagian bawahnya, aku bakal pakai warna ini. Pakai tangan aja, pakai jari kelingking, karena kalau pakai kuas nggak terlalu nyata warnanya, nggak terlalu keluar. Kita pakai lagi di sebelahnya sama, tapi di sini aku pakai tangan aja. Kita lihat apakah dia warnanya akan ngejreng atau tidak kalau pakai tangan. Nah, kalian bisa bedain di sini, ini cukup nyata warnanya daripada yang ini, padahal ini tuh udah aku kasih dua warna dan malah lebih terlihat yang ini. Terus kita bakal coba lagi pakai warna satunya. Aku bakal coba yang paling terang ini, pinknya, pakai kuas. Untuk blush
blush on aku suka karena warnanya natural, tapi untuk eyeshadow aku kurang terlalu suka karena warnanya cukup berubah dari warna yang ada di sini dan juga ditaruh ke mata. Terus harus lama gitu, harus berulang kali untuk diaplikasiin. Tapi kalau untuk blush on, kalau untuk di pipi warnanya bagus banget menurut aku. Dia kayak natural gitu pinknya, nggak menor sama sekali. Karena aku pakai yang tua, berarti kalau aku pakai yang lebih muda ini maka nggak terlalu kelihatan blush on-nya. Tapi so far untuk harga Rp29.500 ini sesuai sih sama apa yang aku dapat di muka aku. Kalau untuk eyeshadow, mungkin aku bakal beli yang glitter. Kalau beli yang matte, aku nggak terlalu suka karena warnanya terlalu monoton menurut aku. Tapi kalau dipakai berulang kali, terus kalian aplikasinya sabar, mungkin akan lebih bagus lagi. Oke, jadi ini adalah final look dari daily makeup aku hari ini. Biasanya aku nggak pakai blush on dan nggak pakai eyeshadow. Cuma karena aku mau langsung nge-review Sensuous Drama Queen dari Madame G yang nomor 11 make ini. Hasilnya lumayan memuaskan walaupun cukup sulit untuk mengeluarkan warna dari si eyeshadow-nya ini. Kalau untuk blush on aku suka karena aku suka blush on yang natural kayak gini. Mungkin kayaknya aku bakal beli lagi yang Sensuous Drama Queen tapi yang glitter, bukan yang matte. So, sekian dulu video dari aku. Makasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye-bye!